Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera ke wilayah Ping Ta Chia Hau. Wa'alaikum. Saudara pengurusi majlis yang berhormat, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden PAS, yang saya kasihi yang amat berhormat, Datuk Panglima Perang Ustaz Haji Muhammad Nasruddin Haji Daud, Menteri Besar Negeri Kelantan, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa Presiden Muafakat Nasional, yang saya kasihi yang berbahagia Ustaz Abdullah Husin Pesuruhjaya PAS Negeri Johor, yang saya hormati yang berhormat Datuk Shahrudin Jamal Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Johor, seluruh saf kepimpinan Perikatan Nasional di pelbagai peringkat yang kita raikan pada malam ini, para pengundi khususnya Dun Simpang Jeram dan Parlimen Pulai, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini di Dun Simpang Jeram, Negeri Johor, sambutan di luar jangkaan kita, Perikatan Nasional. Saya amat yakin orang-orang Johor, bangsa Johor telah melihat kebangkitan rakyat khususnya dalam 6 pilihan raya negeri yang baru lalu. Kalau 6 negeri ini telah menyaksikan keberanian dan kesediaan rakyat untuk menolak Pakatan Harapan, UMNO dan Barisan Nasional, saya percaya insya Allah Dun Simpang Jeram dan Parlimen Pulai akan menyaksikan kejutan pada 9 September ini insya Allah. Saudara-saudari yang kita kasih sekalian, pengerusi majlis mencadangkan mungkin ada perkara yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Tetapi saya percaya tidak perlu saya bicara panjang kerana rakyat hari ini amat matang bersedia membawa perubahan. Kerana apa yang diperlukan hari ini adalah seorang ketua, seorang pemimpin yang jujur dan ikhlas untuk memimpin negara, negeri, daerah, Dun dan Parlimen. Kita bukan memerlukan seorang selebriti yang sedang mencari publicity dan popularity dan mengenepikan kepentingan rakyat di bawah. Sebab itulah saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, para pengundi Dun Simpang Jeram dan Pulai. Ayuh, inilah masa yang terbaik untuk kita melakukan satu referendum, pungutan suara rakyat, memberikan mesej yang jelas kepada Anwar Ibrahim. Enough is enough. Saya ulang, enough is enough. Kalau kamu gagal sebagai Perdana Menteri, dan memang kamu telah gagal sebagai Perdana Menteri, turun serta-merta dan serahkan kepada Perikatan Nasional untuk mengangkat martabat umat
dan memakmurkan negara ini. Saudara-saudari sekalian, apa yang tidak dijanjikan oleh beliau kepada rakyat? Beliau menjanjikan bulan dan bintang semata-mata kerana kerakusannya untuk menjadi Perdana Menteri. Saya kenal dengan beliau ini cukup lama. Beliau bertopengkan istilah reformasi. Tetapi sebenarnya apa yang telah kita umumkan semalam bukan reformasi, reform mati yang telah terkubur dan tidak ada sebarang usaha untuk memulihkan ekonomi negara dan mengangkat martabat umat dan rakyat keseluruhannya. Setuju atau tidak? Hanya beberapa bulan yang lalu, beliau telah menaburkan janji seluruh negara. Pertama, hari ini saya menjadi Perdana Menteri, esok minyak turun. Dah turun atau tidak? Minyak tidak turun, harga barang tidak turun, inflasi semakin meningkat. Kadar OPR hari ini Bank Negara umumkan lagi kekal pada tahap 3%. Apabila OPR itu meningkat, kos pinjaman kita di bank semakin mahal. Betul atau tidak? Ada penyelesaian? Ilet pucik. Tidak ada. Ringgit semakin lemah. Sepatutnya bila OPR dinaikkan, tujuannya adalah untuk menstabilkan ringgit. Tetapi bila OPR naik daripada 2%, 2.5, hari ini 3%, ringgit semakin lemah. Hari ini saya lihat ada laporan menyatakan sudah 4.68 ringgit kepada $1 Amerika. Ish. Sebab itu bila ada rakan-rakan kita daripada negara jiran, tak payah jauh, selatan Malaysia, bila berada di Pulai, berada di Johor Bahru, mereka sudah menjadi raja dalam negara kita. Betul? Sebab nilai wang mereka terlalu kukuh, kita semakin lemah. Mana raja formula? Mana penyelesaian? Sekali lagi, beliau telah berbohong kepada rakyat. Sebab itu saya mulakan tadi dengan mengajak rakyat Pulai, rakyat Simpang Jeram. Yang kita nak pilih ini adalah seorang pemimpin yang ikhlas, yang jujur, yang ada kredibiliti, yang mampu mengangkat martabat kita sebagai rakyat di Simpang Jeram ini. Dan ianya tidak lain dan tidak bukan adalah calon Perikatan Nasional di Simpang Jeram, iaitu Dr. Nombor satu, ingat. Beliau juga berjanji kepada kita, sebelum pilihan raya, dia cipta sebuah lagu yang cukup popular. Hoi, hoi ya hoi. Makcik boleh tolong nyanyi makcik? Ingat lagu tu? Di mana hoi ya hoi sekarang? Saudara lihat apa yang berlaku 2 hari yang lalu. Orang yang berdepan dengan 47 pertuduhan telah pun dibebaskan. Bukan oleh mahkamah. Siapa bebaskan? Peguam negara.
Peguam negara di bawah siapa? Perdana Menteri. Perdana Menteri siapa? Di mana hoya-hoyanya? Dia janji dengan bangsa Johor. Dia berjanji dengan rakyat Johor. Dia ajak kita pergi jalanan. Lawan kleptokrat. Lawan perasuah. Hari ini beliau berdakap dan berpeluk dengan perasuah. Pasti lawan Anwar Ibrahim. Sabar. Jangan malam ni je semangat. Besok dia datang lintang pukang kita lari. Jangan takut. Tuan-tuan, saya beri satu contoh tak jauh daripada Pulai. Tak jauh daripada Simpang Jeram, Singapura. 2 bulan yang lepas ada seorang menteri dalam kabinet kerajaan Singapura yang baru dikatakan ada amalan rasuah dan salah guna kuasa. Belum didakwa. Mahkamah belum jatuhkan hukuman prima facie. Baru disiasat. Tetapi Perdana Menteri Singapura dengan tegas, Perdana Menteri Lee mengeluarkan kenyataan, oleh kerana kamu menteri aku, kamu sedang disiasat, maka aku gantung kamu sehingga selesai penyiasatan. Itu baru betul. Dia bukan madani. Ini Perdana Menteri Malaysia yang melaungkan konsep madani. Apa dia kata? Oleh kerana kamu ada 47 pertuduhan, kamu memang hebat, aku angkat kamu jadi timbalan Perdana Menteri. Hari ini aku bebaskan kamu daripada pertuduhan. Mana penyokong-penyokong Pakatan Harapan? Mana Lim Guan Eng? Mana Mat Sabu? Dia sedang sibuk naik lembu. Orang naik kuda, dia naik lembu. Sebab itu pemikirannya juga lebih kurang begitu. Di mana prinsip perjuangan? Kita dalam perjuangan ini mesti ada prinsip. Berpegang kepada prinsip. Tolak rasuah, tolak perampak, tolak perasuah. Tetapi kerana kedudukan aku ingin menjadi Perdana Menteri, aku sanggup korbankan prinsip dan perjuangan. Aku angkat perasuah jadi timbalan aku. Tuan-tuan, sampai bila kita hendak diperbodohkan oleh madanon ini? Cukuplah. Saya mengajak rakan-rakan dalam UMNO dan Barisan Nasional. Saya percaya ramai ahli UMNO Johor termasuk dalam dewan ini. Ayo, masa depan Islam Melayu insya Allah akan dijamin oleh Perikatan Nasional dan bukannya Pakatan Harapan UMNO dan Barisan Nasional. Betul atau tidak? Jadi tuan-tuan, mengapa kita nak pilih Perikatan Nasional? Saya kira tuan-tuan sedang dan telah melihat bagaimana apabila negara ini dilanda satu musibah, krisis yang unprecedented, yang luar biasa, iaitu COVID-19. Bukan sahaja Malaysia, Singapura, rantau ini, negara ASEAN, seluruh dunia, negara maju maupun negara yang kecil, termasuk Malaysia. Tetapi kita bersyukur, apabila Malaysia dilanda COVID-19, Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berjaya menangani masalah COVID
dengan memberikan dua tumpuan utama. Pertama, menjaga keselamatan dan kesihatan seluruh rakyat Malaysia, dan yang kedua, mempercepatkan pemulihan ekonomi negara. Itulah Perikatan Nasional. Kita suntik 530 bilion ringgit dalam ekonomi Malaysia untuk memastikan bukan saja industri, bukan saja syarikat, tetapi individu, pekerja, majikan dapat diselamatkan, supaya apa yang kita bangun selama 60 tahun ini tidak runtuh kerana COVID-19. Dan alhamdulillah, sebulan yang lepas, pertubuhan Bank Dunia membuat kenyataan resmi yang telah dipamerkan seluruh dunia bahawa di rantau ini negara yang terbaik, pemimpin yang terbaik yang telah berjaya menangani dan menguruskan COVID-19 dengan berkesan adalah Malaysia di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Perikatan Nasional telah diuji dan kita teruji. Kalau dalam keadaan yang unprecedented pun, kita berjaya menguruskan ekonomi dengan baik, menyelamatkan rakyat Malaysia keseluruhannya, memberi bantuan kepada semua tanpa mengira kaum, agama dan ideologi politik. Bila kita bantu wage subsidi ataupun gaji, upah subsidi, kita bantu orang Melayu, kita bantu orang India, kita bantu orang Cina, kerana Perikatan Nasional adalah parti bagi semua kaum dan agama di dalam negara Malaysia, termasuk di negeri Johor ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, khususnya para pengundi bukan Melayu di Simpang Jeram dan di Pulai, jangan takut dengan Perikatan Nasional. Jangan takut dengan PAS. Yang kita takut adalah perompak. Yang kita takut adalah perasuah. Yang kita takut adalah orang yang tidak jujur dan ikhlas dalam memimpin negara dan umat Malaysia ini. Betul atau tidak? PAS telah memerintah Kelantan hampir 4 dekad. Di Terengganu 3 dekad. Sekarang di Kedah, Perlis, tidak ada satu pun amalan rasuah dan salah guna kuasa yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional, khususnya PAS di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Betul? Orang-orang Cina dan India juga hidup aman, makmur dan harmoni di Kelantan dan Terengganu. Kalau mereka boleh lakukan di dua buah negeri ini, insya Allah calon Perikatan Nasional di Simpang Jeram dan juga di Pulai pastinya akan berpegang kepada prinsip dan idealisme perjuangan yang cukup jelas, di bahawa dasar kita adalah untuk mengangkat martabat umat dan seluruh bangsa Malaysia di negara dan negeri kita. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir begitu ramai pada malam ini, memenuhi dewan yang cukup besar di tengah-tengah bandar ini. Kita nak tunjukkan kepada Malaysia bahawa Perikatan Nasional bukan saja parti di kampung, di desa, tetapi kita juga adalah parti perjuangan yang mewakili seluruh rakyat, sama ada desa ataupun bandar, Kelantan ataupun Johor. Kalau Pulau Pinang, kita telah mencipta sejarah yang luar biasa. Selangor, sedikit saja lagi 7 kerusi kita akan bentuk kerajaan negeri, insya Allah. Jadi tuan-tuan, saya mendoakan semoga pada 9 September ini, ayuh kita bekerja kuat
dalam tempoh 48 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada jentera yang telah bertungkus lumus dengan penuh komitmen untuk membantu kemenangan kita, dan dengan kesabaran dan ketekunan kita, insyaAllah Allah akan memberikan kelapangan dan kemudahan untuk kita menang dengan bergaya di Dun Simpang Jeram dan Parlimen Pulai, insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.